peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Hari ini 17 Agustus 2023, KBRI Madrid untuk pertama kali mengadakan kegiatan menyambut HUT RI secara besar-besaran. Setelah selama 2 tahun kita menderita COVID, kami di Madrid tidak melakukan kegiatan yang cukup besar. Kali ini kami mempersiapkannya dengan lebih serius bersama komunitas Indonesia di Spanyol, tapi juga beberapa komunitas Indonesia dari Belgia dan Belanda juga ikut bergabung. Saya bergembira sekali karena anak-anak mahasiswa UI yang sering melakukan kegiatan di luar negeri, kali ini agendanya di Spanyol, dan mereka memberikan kontribusi yang signifikan. Setelah tadi kita melakukan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-78 dengan hikmat, kali ini kami mengadakan syukuran. Di samping potong tumpeng, juga kita menghibur masyarakat kita di sini. Saya bergembira sekali di samping adik-adik UI menyumbangkan performance, juga ada mahasiswa Spanyol yang akan mendapatkan beasiswa untuk kursus tari di Bali menampilkan tarian flamenco. Nah, selain hari ini, insya Allah 3 hari lagi kita akan ada jalan sehat yang dikombinasi dengan parade. Kita akan mengelilingi pusat kota Madrid. Di samping kita ingin memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia, termasuk juga komunitas Spanyol yang sudah mix dengan Indonesia, sarana ini kita jadikan sarana untuk mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Madrid pada khususnya. Dan insya Allah akhir bulan ini kami akan ke Vigo karena ada Taruna Muda Angkatan Laut bersama Armada Bima Sucinya berlabuh di situ, dan kita juga akan mengadakan acara untuk menjamu para atase pertahanan negara sahabat di sana. Nanti puncaknya insya Allah tanggal 29 Oktober kita akan mengadakan secara besar-besaran di Hotel Grand Melia. Di samping berbagai pentas seni, juga upaya untuk mengenalkan budaya Indonesia seperti batik, kemudian gamelan, kami juga akan mengadakan undian berhadiah baik untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat Spanyol. Mohon doa dan dukungannya, semoga ikhtiar-ikhtiar kami di sini menggunakan berbagai sarana untuk mengenalkan Indonesia, melakukan diplomasi untuk meningkatkan hubungan baik 2 negara, dan harapannya nanti hubungan baik ini juga berbuah ekonomi, memajukan 2 bangsa, memajukan 2 negara, dan memakmurkan rakyatnya secara keseluruhan. Mohon doa dan dukungan. Perkenalkan, nama saya Fajar Gumelar, asal dari Riau, berasal dari Indonesia, dan kuliah di Rotterdam, dan kebetulan saya ke Madrid untuk mengikuti upacara 17 Agustus di Dubes
Madrid. Dan kesan-pesan saya selama mengikuti upacara, tentunya ini pengalaman pertama saya mengikuti upacara di luar negeri. Sangat berkesan dan saya senang sekali karena harus berjumpa sesama warga negara Indonesia dari berbagai tempat, jadi sangat senang sekali. Oke, nama saya Andi, saya juga sama, saat ini kami jadi mahasiswa S2 di Rotterdam. Hari ini kami ikut upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di KBRI Madrid, Spanyol. Sangat luar biasa, kita ketemu orang Indonesia, bagaimana kita merasa di rumah ini. Dan kita tahu bahwa dimanapun kita berada, bendera merah putih tetap dikibarkan. Semangat terus. Hola, ¿qué tal? Soy Florentina González, soy bailarina de danza española, de flamenco y actriz. Y en 7 días me voy a Bali, porque me han dado la beca de Dharma Siswa. Pues la verdad que estoy bastante impactada con los bailes y con la música que hemos visto. Y me ha gustado mucho, la verdad, la organización, cómo nos han tratado, habéis sido súper hospitalarios con mi familia y conmigo, así que I'm so happy. Pues la verdad es que no tengo muchas pretensiones, tengo muchos nervios porque estoy con total incertidumbre, pero bueno, creo que es una gran oportunidad para conocer una cultura desde dentro y estoy muy feliz porque me hayáis dado esta oportunidad. A ver, ha sido interesante que la ceremonia haya tenido una parte militar. Estábamos mi familia y yo totalmente perdidos, sin saber qué movimientos hacer. Y bueno, al final me quedo con todo aquello que tenga que ver con el arte. Entonces la última parte, bueno, y la comida por supuesto, pero la última parte con la danza y la música me ha llegado mucho y veo toda la riqueza que tenéis en vuestro país. Y tengo cada vez más ganas de conocerlo, así que me habéis mostrado como una muy buena parte de vuestro país. Ya, esto es una de las cosas que voy a estudiar en Denpasar. Ah, no lo sabía. Sé algunos tipos de danza que voy a estudiar en Denpasar. Y la verdad que, bueno, pues estoy encantadísima de poder estudiar una danza así. Es como muy animal, muy rítmica, muy alegre. Y al final el flamenco, que es a lo que me dedico yo, es mucho más introspectivo, es mucho más de tierra y me gusta mucho este tipo de danza y poder dedicarme a ello. Pues yo lo que he visto es que hay mucho contacto con la tierra, tenemos una parte también muy animal aquí en España con nuestros bailes. Sobre todo es eso, el peso que tenemos en el suelo, no sabría cómo explicarlo de una mejor manera, al peso, a la tierra, a la raíz, y son como bailes muy, pues eso, muy potentes y muy de tierra y muy rítmicos. Gracias a vosotros por invitarnos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya berasal dari Majalengka yang tinggal di Malaga, Spain. Saya mewakili keluarga yang tinggal di Malaga untuk menghadiri upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ini kali pertama saya menghadiri upacara ini. Saya sungguh sangat takjub melihat seperti ini keadaannya. Setelah upacara, kami ditujukan ke lantai 1 untuk melihat dan menyantap hidangan yang disediakan. Saya sangat senang sekali dengan pemerintah atau orang-orang yang ada di sini. Saya bisa kenal orang baru. Saya sangat senang sekali bisa berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengan Kalinda mewakili grup kami, tim dari Belanda, yang bertujuan untuk menghadiri pesta ulang tahun Hari Kemerdekaan di Madrid, Spanyol, Merdeka. Jadi kita ini udah tahun yang kedua. Tahun yang lalu itu kita juga sepakat sama teman berempat, sekarang kita ada 6 orang. Salah satunya tadi Umi Lucy yang baca puisi. Kesan-kesan kami di sini, saya serahkan dulu dengan Kak Linda yang menyampaikan. Bagaimana kesan Kak Linda hari ini? Baru aku. Kesan saya hari ini sangat baik sekali. Dari KBRI kami dan acaranya juga bagus sekali.
semuanya juga menapak tilas sisa-sisa dari atau bangunan-bangunan lama yang kita ingin nikmati semasa karya bahwa umat Islam pernah berjalan, berjaya maksudnya di negara Spanyol. Itu saja. Halo, nama saya Daniel. Saya angkatan 21 jurusan Hubungan Internasional UI. Saya sini sebagai pemusik untuk KTF UI dalam misi budaya Eropa 2023. Perkenalkan, saya Bintang. Saya dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya sebagai pemusik di dalam komunitas tari FISIP UI dalam kegiatan misi budaya Eropa 2023. Di Madrid, sebenarnya kita ini kan sebagai tujuan terakhir kita dalam rangkaian misi budaya Eropa. Kita sudah mengelilingi dari Spanyol dan Prancis, mulai dari Bilbao sampai Montreju kita sudah jalani. Di sini kita tampil di KBRI dalam rangka 17 Agustusan, lalu kita akan lanjut mengelilingi Madrid lah, jalan-jalan gitu. Karena pastinya banyak yang belum pernah keliling Madrid juga, kan belum pernah ke Spanyol. Dan baru setelahnya kita akan bertolak kembali ke Indonesia dari Madrid. Oke, kesan-pesannya di sini tadi seru, kita udah mengikuti upacara pertama kali, upacara di kedutaan, dan kemudian juga bisa tampil di depan teman-teman bapak ibu kedutaan sekalian dan juga duta besar Indonesia di Madrid. Nah, jadi seru banget, kita bisa main musik bareng juga, bisa nari-nari bareng dan nyanyi bareng tadi. Lalu kesan di KBR ini, jujur saya merasa menjadi sebuah suatu kehormatan bagi saya karena bisa menginjakan kaki di KBRI, suatu tempat yang benar-benar hanya tidak semua orang bisa menginjakan kaki di sini. Saya bisa bermain musik, kita bisa happy-happy, fun, kita upacara bendera, kita merasakan semuanya, kita merasakan semua suasananya, dan juga ternyata di sini benar-benar ramai, ramah, dan ini ada sebuah refreshing baru, karena kalau kita bandingkan dengan di Prancis dan Spanyol kan kita belum mendapatkan suasana yang seindah ini. Terutama kalau kita ketemu orang-orang Indonesia tuh rasanya lega banget gitu. Bagi di KBRI yang bisa nampil juga sama di depan-depan tamu-tamu kehormatan, kebangsaan, itu sebuah pengalaman yang berharga. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Halo. Kenalin, aku Runi. Aku Shanin. Ya, dan kita dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku jurusan Antropologi. Aku dan jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Ya, dan kebetulan kita bagian dari KTF, yaitu Komunitas Tari FISIP. Dan sekarang kami sedang menjalankan Misi Budaya Eropa 2023. Dan kemarin kita berangkat tanggal 17 Juli. Terus keliling dari Spanyol, ya, bolak-balik. Terus juga sekarang sampai akhirnya festival selesai, kita berkunjung ke KBRI di Madrid untuk merayakan 17 Agustus. Kita juga udah melewati banyak beberapa parade juga, ya, di Galgako, kemudian di Tarascon, ya, lalu di Saint-Girons bahkan. Dan itu membuat kita perjalanan yang panjang, dan akhirnya kita bisa ketemu orang-orang Indonesia lagi di sini. Iya. Perasaan yang paling membanggakan adalah ketika ketemu orang Indonesia juga, ya, di sana gitu, dan mereka ngelihat ekspresi mereka bangga rasanya kita bisa membawakan tarian dan juga musik tradisional Indonesia di negeri orang gitu istilahnya. Terus sekarang kebetulan bisa lanjut kita upacara bendera di sini. Rasanya apa ya? Senang, terharu juga karena benar ya lagu-lagu budaya kita emang melekat banget di hati kita. Betul. Iya. Walaupun banyak negeriku jalani, tapi negeri Indonesia tetap di hati.